Partai Demokrat menggelar lanjutan kampanye terbuka di Karawang, Jawa Barat. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik untuk buruh, petani, dan nelayan. Ini dia. SBY menjanjikan Partai Demokrat akan bekerja lebih keras tahun ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam orasinya, SBY menegaskan pemerintahannya telah banyak menghasilkan program yang bermanfaat bagi rakyat seperti BPJS, Raskin, dan bantuan langsung tunai. SBY yakin kader Demokrat akan memberi pengaruh besar dalam 5 tahun ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.